Sekali ya, pagi ini memang spesial tidak tampak ya, tidak tampak hanya sekarang kebuka ini ya, di lerengnya ya. Kalau lihat ya bahan bakarnya ya, kalau lihat dari bekas putih ini ya, ini kan berarti ini semakin jarak unjuk semakin panjang nih ya. Iya, ini sudah jauh banget ini Pak, dari yang kita amati kemarin, yang pagi ya Mas. Iya. Ini data yang rilis ternyata kemarin itu memang 3 kilo Pak. 3 kilo ya. Oh, datanya baru sempat saya lihat dan rilis pagi ini kayaknya. Pagi ini ya. Oh, resmi dari BPPTKG. Resmi ya. Iya. Jadi ini sudah di antara Pelawang Turgo ya. Sudah ya, semakin sudah. jauh ya. Nah, itu sudah yang kanan itu kan sudah menyentuh Pelawangan itu. Yang kakinya kanan, Pelawangan. Kakinya itu. Pelawangan yang kanan itu ya. Tapi kemarin lurus, sekarang ini kayak ada cabang-cabang gitu ya. Iya, ada yang itu nanti kalau yang kanan, kanan sekali itu putih atas itu kali kuning. Kali ya kuning kan? Ya. Terus yang ke kiri layar ya Pak ya. Kiri itu kali kerasa dan lurus ini pasti kemboyong ini Pak. Pasti kemboyong ya. Oh. Jadi kalau kita coba kita zoom bisa enggak ya? Oke, kita agak dekat ini. Nah, itu ada yang ke kanan, ke kiri dan lurus. Dan lurus ya. Jadi semakin hari semakin semakin jauh ya. Iya. Dan putihnya betul-betul putih nih ya. Iya, putih ya. Ya, itu material dari atas itu. Material dari atas ya. Baru itu. Baru ya. Baru. Kemarin kita lihat tidak ada seperti itu. Belum dan kelihatan lurus gitu ya, kelihatan lurus. Jadi masih kecil kan kemarin? Masih kecil ya. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara dan luar negeri, hari ini hari Kamis ya. Hari pasaran Wage ya, Kamis Wage, tanggal 28 Januari 2021. Kami masih mengamati di Gor Kaliurang ya bersama Mas Galih Jati ya dan juga tentunya dengan kawan-kawan yang lain. Hari ini spesial Merapi tidak menampakkan diri ya. Tidak menampakkan diri ya dari semalam, katanya dari semalam ya. Semalam tertutup kabut. Tertutup kabut ya. Tetap ketika tadi kita cek di pos pengamatan Kaliurang, ternyata aktivitasnya masih tinggi dan ini pagi ini ya, lebih dari jam 8 ini ya. Ini kelihatan ya, kelihatan alurnya semakin jauh ya, jarak ini ya, luncurnya semakin jauh ya. Sudah mendekati Pelawangan, bahkan sudah sampai Pelawangan itu ya. Nah, itu sudah menyentuh kaki bukitnya Pelawangan. Pelawangan sudah mulai ya. Naik yang kanan. Sudah mulai naik ya. Nah, kita coba kita medium. Nah, ini yang namanya Pelawangan Turgo ya, sudah sampai sini ya. Iya, sudah sampai sini nih. Nih, ini Pelawangan ya, sebelahnya adalah Turgo. Dan jaraknya kalau Pelawangan itu berapa kilo ya? Dari puncak ini. Dari puncak sekitar 5 ya. 5 ya. 5 kilo ya. Berarti ini betul kalau kemarin itu diukur ya dari PPTKG itu 3 kilo ya. 3 kilo. Dan kalau ini nanti semakin jauh ya otomatis pemantauan kita tidak di sini. Iya. Kita akan semakin mundur yang ikut ya. Mundur ke Boyong ini. Ada lapangan Boyong. Ada lapangan Boyong. Jadi teman-teman yang ingin lihat aktivitas Merapi ya, pantau terus ya perkembangannya dari institusi resmi ya, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, atau mungkin kalau dari sisi vulkanologi bisa langsung ke lihat channelnya BPPTKG Yogyakarta. Ya, semoga Merapi tetap aman, Merapi mengikuti alurnya ya, dan ini adalah berkah buat semuanya ya, karena material itu sebetulnya adalah berkah rojokoyo ya, berupa pasir ya, pasir material dan itu memberikan rezeki buat semuanya ya, semuanya luar biasa ya, luar biasa itu omsetnya luar biasa, jadi ini memberikan keberkahan buat semuanya ya. Dan demikian pemirsa, semoga informasi ini bermanfaat. Saya masih bersama dengan Mas Galih Jati ya. Juga tonton channelnya terus ya, Mas Galih Jati. Ya. Ya, semoga semuanya sehat, selalu diberikan keberkahan, murah rezeki, sandang pangan papan dan Indonesia tetap aman. Aman saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman ya semuanya ya, ada Mas Andi, Mas Galih Jati, Mas Sigit dan Pak siapa ini ya? Jadi bisa terlihat atau tidak ya, tetap ini adalah tetap melakukan tugas pemantauan ya. Ya, mandiri ya, pemantauan tetap semangat ini ya. Ya, ini tetap menghadap lurus ke utara ya. Walaupun baru kaki gunungnya, Pak. Walaupun kaki gunungnya terlihat.